Tapi cara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh, Pak? Kalau saja boleh. Seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang enggak kayak sampean, maksudnya itu gambaran-gambaran. Sampean harus disujudi. Ora dipisoyo sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokoan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ngetikannya ngeper laula an asyukka ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau recep itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya prei bukan ada masih di damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Recep ruah puasa itu saya enggak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau recep itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi, saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang tadinya enggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean mboten. Ya rondok mungkin, tapi bukan karena itu. Bukan. Saya beri contoh, sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan, atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya. Setengah 8, anggap saja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter. Ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena enggak ngerti. Ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sesampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin. Di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini. Saya enggak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu. Apa nggih dari masalah di rumah enggak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Bisa tipis. Bisa tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggih dari masalah? Sebagian yang nyata nyari ilmu yang enggak punya masalah, sebagian yang memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya. Wong sing tukang ziarah piye ngene Gus, nak ziarahe sak jam, biasanya wong bener. Nah, istolong dino alamat ke. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa mana nak sakulan, wah rondo, mesti rondo buran batang. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya, jadi kiai gue yoli sinau, kadang gue yoli keliru. Tak pikir keliru, tan keliru apa? Ternyata gini, dice aku latihan kiai, gue nak ono bocah perainan yang pondok, tak puji, uang perainan kok gak mulai, berarti cah sergap. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu khusnudzon. Suatu saat ditakoki, cung kok ora mulai ngprayinan, timbang ning omah kan ngarit, Mbah. Kagetnya bangun. Lah cok, cung tiwas khusnudzoni. Ya kan daripada ning omah prayinan ngarit kan aduk nang bodo. Coba kalau sampean ini di rumah. Wah, mbek bojomu kok anak murusi. Lawan tutut wedhus mlebokno ngene. Daripada gitu ngaji ah gitu. Tapi ya ada yang gitu, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Nggak, ini bukan suudon, ini ilmu. Jalan ilmu itu tidak suudon, ilmu itu analisis, apa? Analisis. Lu itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli. Apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari enggak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa. Menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab setengah 4 atau jam 3. Kenapa sholat isya setengah 8? Yang di waktu yang tidak begitu mus itu Nabi pernah sholat isya itu setengah 4 kalau jam Indonesia kira-kira sampai Umar masyhur itu
Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Oh, nak Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu gak ada selawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus selawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya gak lazim. Biasanya 7:30, kok ini 4:30 kira-kira gitu. Tapi laula ana syukur ala umati, andaikan saya tidak beratkan umatku yang benar sholat isya ya jam seperti ini, karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yang zilu rabbuna iku idayabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap 7:30, padahal ada yang afdol yaitu 3:30. Entah 3:30 atau 3:30. Maka Nabi ngentikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini, karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi waqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak nglatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberat. Coba wong awam lagi sholat kok